drone H36 ya, di JRC H36. Oke. Iya, drone-nya. Lumayan ya, lawan angin. Ini anginnya arahnya ke sini, kita tes lawan angin ke sana ya. Lawan angin, kita tes lawan angin tuh. Jadi ya, lawan angin dia agak. Kita nggak bisa lama-lama karena angin kenceng banget dari tadi ya. Oke, kita nyebrang dulu nih, naik perahu. Perjuangan tes terbang drone JJRC HJ36. Oke, suasana masih banjir. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, dan hari ini kita akan tes terbang drone H36 ya, JJRC H36. Ini kondisi agak berangin sedikit ya, tuh lihat di sana agak berangin tuh ya, lumayan lah ya. Sebenarnya tes drone ini bagusnya pada saat nggak berangin ya, tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur kita udah sampai sini. Kita akan langsung aja tes ini drone JJRC H36, oke? Okay? Ini dia drone-nya JJRC H36. Kita langsung take off aja ya. Ini kita di siang hari, kita langsung take off aja. Fungsinya dulu ya, fungsi di remote-nya ini trim. Ini trim, ini speed 1, 2, 3, ini flip, ini headless mode, dan juga start. Oke, startnya kita pakai ini aja. Oke, kita langsung start aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita start. Nggak ada angin ya. Speed 2. Speednya hanya 2 ya. Oke, speed 2. Oke, ini drone manual ya. Ini drone manual. Jadi hanya tidak ada altitude hold. Jadi kita mainkannya gini aja. Oke. Ini dia drone-nya. Lumayan ya, lawan angin bisa. Ini bisa dipasang kamera nih. Ini bisa dipasang kamera nih. Tapi nanti kita akan coba tes pasang kamera. Oke, itu dia drone-nya. Oke. Main ya, kalau manual nih kalau bisa maininnya enak, tapi kalau baru belajar agak susah. Oke, enak ya. Oke, kita tes flip. Nah, angin dia langsung ada angin, kita tes flip ya, kita deketin dulu. Oke, flip. Oke, itu flipnya ya. Oke, kita turun lagi, kita flip. Oke, langsung turun. Speed 1 gini ya, speed 1 gini. Ini speed 1 nih, nggak kuat lawan angin. Speed 1 tuh, padahal saya majuin tuh ya, tapi nggak kuat lawan angin. Ini speed 1 lawan angin. Nah tuh, oke, ini speed 1 ya. Speed 2, oke, langsung speed 2 aja. Ini mulai berangin, dia ngikuti angin dia. Oke, nah itu ya, mundur ya, itu mundur sendiri tuh, padahal saya majuin, berarti lawan angin kurang. Oke,
salah. Gak kuat lawan angin. Jadi dia mundur sendiri, padahal saya majuin tapi dia mundur sendiri. Ini drone lawan angin kencang gak kuat ya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapi kalau angin terlalu kencang dia nggak bisa ya, nggak bisa lawan angin. Ini tadi angin sudah datang, kita tes. Walaupun speed 2 dia nggak sanggup lawan angin, kita tes lagi ya. Ini anginnya arahnya ke sini ya, ini anginnya arahnya ke sini, kita tes lawan angin ke sana ya. Oke, langsung mundur kan. Nah itu lawan angin, ini speed 2 nih. Oke, ini speed 2 ya. Oke, kita tes lawan angin ya. Tuh, ini lawan angin nih. Tuh ya. Oke, kita mundurin lagi. Itu dia mundur sendiri tuh ya. Ah, itu lawan angin. Oke, kita mainin lagi ya. Oke. Ini lawan angin, kita tes lawan angin tuh. Gitu ya, lawan angin dia agak berat gitu ya. Speednya hanya 3, speed hanya 3. Oke. Kita mainin lagi. Kalau mainnya kalau sudah enak, enak lah ya. Bisa jauh bisa. Kalau jauh bisa, asal kita tahu orientasi ya. Asal kita tahu orientasi. Kalau kita udah jauh bingung, nggak tahu orientasi, dia bisa hilang. Nah, drone-nya. Oke, baterai masih bertahan. Baterai masih bertahan. Ini bisa tahan sekitar 5 menitan lah. Oke, kita cuma main-mainkan aja karena ini nggak ada fitur lain. Ini hanya ada fitur ya itu aja. Cuma untuk dimain-mainkan gini aja ya. Nggak ada fitur lainnya. Oke, itu dia drone-nya. Kita flip dari dekat ya. Oke. Take off dari tangan ya. Take off dari tangan. Speednya kurang banget ya, nggak bisa lawan angin. Apa emang drone ini atau emang drone yang lain gini juga nggak tahu ya. Nanti kita akan coba tes Ichin E010 ya, yang bentuknya dan modelnya sama kayak gini. Oke, baterai kayak drop nih. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, kita take off. Kita flip ya, kita flip dari dekat ya. Oke, gak bisa lawan angin. Oke, angin. Lihat tuh anginnya tuh. Bisa dipaksa. Tuh. Sangat gak bisa lawan angin ya. Ini ya, kita nggak bisa lama-lama karena angin kencang banget dari tadi ya. Mungkin di lain waktu kita akan tes lagi ini drone DJI CH36 di saat angin nggak kencang ya. Ini padahal pagi saya mainkan tapi angin kencang banget. Oke, kita udah habis satu baterai tadi. Satu baterai habisnya berkisaran 3 menit ya, 3 menitan satu baterai. Oke, mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya yang ingin beli drone DJI CH36. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.